selamat hari. Nah, kali ini aku ada di Hotel Christina yang ada di Jalan Dagen ini. Di Jalan Dagen, dan ini deket banget dengan Malioboro, teman-teman. Jadi ini cukup recommended juga buat kalian yang mau nginep di sekitaran Malioboro. Oke, kita lihat apa aja yang ada dalam hotel ini. Yuk, ikuti ya. Nah, ini kita ada di Hotel Christina, teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam Hotel Christina ya. Ini parkirnya cukup luas nih, buat yang di atas ada, yang di bawah sana ada juga. Nanti yang bawah sana tak tunjukin. Kita sekarang masuk dulu ke Hotel Christina ini. Oke nih. Ini kita langsung bisa sampai ke lobby-nya nih. Di sana ada buat kalian nunggu. Ini di sini udah ada kopi, teman-teman. Kopi, teh. Wah, ini datang langsung minum ya. ternyata banyak piagam juga yang diraih penginapan ini. Penginapan Christina ini ya. Ya, kita lanjut ke dalam. Nah, di sini ada buat bersantai-santai namanya. Keren ornamen-ornamennya. Wah. Ini ada lukisan juga, lukisan. Nah, ini bisa untuk kalian makan dan istirahat ya. Oh ya. Penginapan ini ada 5 lantai, teman-teman. Wah, ini cukup tinggi ya. Ini belum termasuk yang bawah tanahnya, yang parkirannya. Nih, kita lihat yang ini tempat buat nyantai, teman-teman. Di sana ada, di sini juga ada nih, buat santai-santai ya. Ada batik juga. Oke, coba sekarang kita lihat yang di bawah tanahnya ya. Nah, kita coba turun dulu ke basementnya, teman-teman. Nanti kalian tak ajak buat lihat kamarnya, teman-teman. Nah, kita turun ke basement. Nah, ini untuk basementnya, teman-teman. Nah, ini cukup luas ya untuk parkiran di basementnya sendiri. Ini bisa muat banyak mobil nih. Ini udah 1, 2, 3, 4 tambah depan tadi, di atas tadi. Ini kalau buat motor ya turah-turah. Turah-turah ya apa bahasanya. Oke. Oke, ini ada di lantai 3, teman-teman. Aja di lantai 3. Oh, ini ada ini ya. Mappingnya nih, kalau misal kalian nginep di sini terus bingung, aku mau ning kamar nomor piro ya? Lokasi ini mana? Oh, ini. Ada mappingnya. Kita lihat nih, ini di lantai 4 nya ada apa aja. Oh, ini kamar-kamarnya ya. Tuh, di ujung ada lukisan. Lukisan bunga. Dan mentok, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk yang kalau kalian naik tangga, jadi nggak naik lift, lewat sini bisa, teman-teman. Nanti kalian bisa naik tangga, bisa naik lift ada di sana. Oke, buat yang ini tak coba naik tangga ya. Kalau kalian naik tangga ada bonusnya, teman-teman. Bonusnya kalian bisa lihat pemandangan. Tuh. Oke, kita turun lagi, teman-teman. Nah, ini yang di ini lantai 2, teman-teman. Ini yang di lantai 2. Ini liftnya tadi. Ini buat di lantai 2-nya. Situasi dan kondisinya ini ada banyak kamar ya, teman-teman. Ini buat kalian santai-santai ya, ada di sini juga. Ini buat duduk-duduk nih. Kalau kalian lihat bawah, itu di situ udah lobby.
Nah, oke, ini kita lihat dalam kamarnya ya, teman-teman. Ini begitu kita masuk, kita masukin kartunya buat nyalain lampunya nih. Wah, ini kita langsung disambut. Wah, ini kamarnya luas. Ini kamarnya luas dan wah, ini pemandangannya dari atas sini nih yang langsung bikin salfok nih. Ini lantai 5 ini, teman-teman. Kita di lantai 5 dan kelihatan itu yang Gunung Jajaran itu Wonosari ya. Dari Wonosari. Itu Malioboro kelihatan. Malioboro di sana kelihatan. Nah, ini kondisi kamarnya, teman-teman. Ini kamarnya, ini ada TV LED TV juga. Ada juga buat meja. Wah, ini meja kalau kalian ada kerjaan pas di Jogja sekalian. Nih, ini kasurnya tuh. Mantap banget. Ada teleponnya juga. Udah disediakan telepon dan ini lampu baca ya ini biasanya. Lampu buat kalian baca kalau pas mau tidur. Full AC juga. Dan ini kamar mandi ya, teman-teman. Wah, ini tak nyalain lampunya dulu. Nah, ini untuk kamar mandinya. Ini pakai shower. Shower dan ini ada wastafelnya sekarang. Nah, wastafel. Nah, itu saya. Ini ada toilet duduk juga di sini. Ada toilet duduk. Asus. Nah, di sisi sini ada ini ya, buat almari ya ini, almari baju kalian. Ini ada locker juga nih, buat kalian nyimpen-nyimpen. Ini spring bednya, wah empuk teman-teman. Ini dapat selimut juga, ada dua bantal, berarti bisa buat berdua. Kalian yang tahu nih apa makna dari batik ini, batik tiap motif ada maknanya masing-masing ya. Nah, ini kita ada di lantai 5 nya teman-teman. Bener ya lantai 5 ya. Iya. Ini kita ada di lantai 5 dan kita coba lihat nih yang ada di lantai bawahnya itu seperti apa nih. Kalau lantai 5 nya cuma segini doang ya. Ini ada berapa kamar nih di lantai 5? 4 kamar untuk di lantai 5. Oh iya, di sini VIP juga. Oh, tiap lantai ada routernya sendiri. Dijamin kenceng ya berarti untuk WiFi yang ini. Oke, kita lanjut ke lantai yang bawahnya ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, see you, dadah.